pagi. Pagi hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengecap dan merasakan anugerah-Mu yang luar biasa kepada hidup kami. Biarlah kami memulai hari yang baru ini dengan terang-Mu, supaya hidup kami memancarkan terang itu dan dapat menularkan terang itu kepada orang-orang di sekitar kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pada suatu hari, seorang rabi bertanya kepada murid-muridnya, bagaimanakah kita bisa yakin bahwa malam benar-benar sudah berganti pagi, atau kegelapan sudah berganti dengan terang? Muridnya mengatakan, saya tahu, Rabi, jawabannya ketika pada jarak tertentu kita bisa membedakan mana itu kambing dan mana itu anjing. Kemudian Rabi itu menggelengkan kepalanya. Kemudian murid yang lain mengatakan, aku tahu, Rabi, yaitu ketika pada jarak tertentu saya bisa membedakan mana itu pohon ara dan mana itu pohon persik. Sang Rabi juga menggelengkan kepala. Bukan. Kemudian dengan perlahan dia mengatakan, gelap telah berganti terang, atau malam telah beralih menjadi pagi, yaitu ketika kita benar-benar mengenali bahwa itu adalah saudara kita, bukan seteru kita. Ketika kita masih memusuhi saudara kita dan menjadi seteru kita, itu kita masih ada di dalam kegelapan. Jangan kegelapan menguasaimu, karena kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak yang telah ditebus dengan lunas dibayar dengan darah Kristus. Karena itu, seperti firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan kegelapan menguasaimu. Hendaklah terang yang mengambil alih dan memberikan terang, penerangan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang diharapkan dari sebuah terang? Apakah yang diharapkan dari sebuah terang? Yang pertama, terang itu menggantikan kegelapan. Terang itu mengusir kegelapan, itu pasti. Kemudian yang kedua, terang itu membimbing. Saya pernah melihat sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang tua yang sedang mengayuh sepedanya di dalam kegelapan. Kemudian ada orang yang berbaik hati. Dari belakang dia memberikan sinarnya, sehingga orang tua ini bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Kehadiran kita sebagai anak-anak terang juga diharapkan kita bisa membimbing orang-orang kepada kebenaran, sehingga dia selamat sampai tujuan. Kemudian yang ketiga, apakah yang bisa dilakukan oleh sang terang? Terang itu menyembuhkan. Matahari diberikan kepada kita dengan banyak sekali manfaatnya. Matahari itu menyembuhkan. Kehadiran kita juga diharapkan bisa menjadi alat untuk memulihkan bagi mereka yang lesu. Kita juga bisa menyehatkan bagi mereka yang sakit, sakit hati, kecewa, khawatir, dan juga kita bisa memberikan kesegaran. Bagi anak-anak Tuhan, terang itu bukan pilihan, tetapi terang itu adalah gaya hidup kita, yaitu menjadi anak terang yang terus terang dan terang terus. Mari kita senantiasa menjaga terang kita supaya kegelapan tidak menguasai kita. Terang terus. Terus terang. Terus menerus terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.